Ayo tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari saya. Terima kasih. Musuh sudah mulai menyerang. Kill. Pemana, ayo, pemana. Mana pemananya kok tak muncul ah? Kill. Kita kena serang nih, bahaya. Belum apa-apa udah diserang ya. Tambah pemana, jumlah pemana kita tambah. Tambah lagi. Lihat musuh masih tenang. Kita harus tambah penambang. Pakai booster. Oke, cepat penambang. Cepat lebih ekstra. Biar kumpulkan uang yang banyak. Ini sudah mulai mencuri ke tempat orang ini, yang ini. Bahaya sekali. Kita harus beli monster ya, habis ini. Beli monster. Penambang kita kok ambil ke tempat orang ini? Sudah mati 3 penambang kita sia-sia. 4 penambang mati sia-sia. Kurang lagi uang. Tambah raksasanya. Gali terus. Kali ini jangan sampai gagal ya. Kita fokuskan yang bagian pertahanan. Tambah raksasa 1. Oke, raksasa sudah ada 2. Beli lagi, 1 lagi. Kita beli yang banyak raksasanya. Karena kali ini kita akan hancurkan habis-habisan. Kita tidak akan bisa menang kalau cuma serangan yang biasa-biasa. Kita udah kalah telak dari tadi. Tambang emas terus. Habiskan tambangan emas, baru ke tempat orang lagi tambang. Raksasa beli lagi. Kita sudah ada 4 raksasa ya sekarang. Tambah pemana. Pemana tambah. Uang semakin sedikit ya. Kita beli ini, magician juga.
Satu, biar keluarkan pasukan banyak dia. Oke, kita udah dimulai diserang. Serang. Ayo hancurkan. Defense. Kita jangan cepat gegabah gitu. Musuh sangat banyak soalnya. Oh ya, kita udah bisa, udah 50 pasukan kita. Kita lakukan penyerangan yuk. Oke. Yang kompak ya raksasanya. Defense. Buat mereka kabur. Langsung serang. Tambang emas. Ayo gali emas yang banyak di tempat orang. Gali-gali. Tambah pemanah sama galian. Wah, hancur-hancur. Sini serang. Yes, kita udah hampir menang di sini. Ya, tiba-tiba ada raksasa besar datang nih. Serang. Ayo, pemanah tambah. Ini yang datang mendadak. Sangat ganas sini. Kemana serang? Ayo kemana? Yang penambang kayaknya tidak bisa selamat nih kali ini. Aduh, gawat. Bahaya. Attack. Penggali emas tambah terus. Oh, harusnya yang tambah gali emas, tapi pemanah yang harus banyakin. Pemanah ya yang harus banyakin sama Spartan. Bahaya nih. Galian emas kita udah hampir tidak ada. Bahaya sekali kekurangan uang. Kita bagian penahanan. Oh, penembak ya panah yang harus banyak nantinya. Mana tak ada bagian serangan. Gagal sudah. Sudah gagal. Oke, nanti kita pemanah yang harus paling banyak. Ulang, gagal lagi. Oke. Mana yang banyakin ya. Aduh, gagal terus kita.
Galau deh, galau, gagal. Itu udah ada penjahat datang. Belum apa-apa, udah ada penjahat. Mundur sejenak. Ayo, penembak. Oke, bertahan. Kita taruh banyak penembak ya. Oke, good. Kill. Aduh, hancur mati. Tembak. Mundur. Gawat. Pasukan. Oke. Maju penembak. Oke. Banyak ya penembak yang harus kita siagakan. Penembak yang akan kita andalkan kali ini. Karena yang pemakai pedang itu kurang efektif melawan raksasa jumbo nanti itu. Penggali emas harus banyak juga kita arahkan. Oke, good. Tambah terus, ayo. Pemanah. Kill, kill musuh. Gawat. Musuh sangat banyak datang. Belum sempat bertarung. Aduh, gagal kita nih. Sedikit mundur. Oke, bertahan lagi. Jangan mau kalah. Pemanah, siapkan yang banyak. Galian emas bertambah terus. Spartan tambah juga ya, 1-2 gitulah minimal. Oke. Uang kita semakin sedikit emas ini. Semakin bikin khawatir. Kita harus siapkan raksasa besar ya. Lihat musuh nih. Waduh, bahaya. Kita siapkan raksasa besar nanti. Oke, raksasa beli satu kita sekarang. Tambah lagi penambang sama pemanah. Oh, belum cukup. Pemanah tambah. Kali ini kita harus fokus ke pemanah. Soalnya dia yang bisa menyelamatkan kita nanti. Pas di saat-saat terakhir melawan penjahat besar. Monster raksasa itu. Attack. Attack.
Defense. Pemana sama raksasa beli lagi satu untuk cadangan. Good. Gol kita semakin menipis sekarang. Kita harus pandai memanfaatkan uangnya. Jangan terlalu boros. Raksasa beli satu lagi. Beli satu lagi, tiga. Perlu enam kayaknya raksasa. Uang di sebelah juga udah pada habis nih. Waduh, kekurangan uang sama sekali kita nanti ya. Tak bisa. Beli raksasanya. Tunggu, kita harus fokus. Tambang. Serang. Sedikit maju. Defense. Serang. Tambah pemanah. Oke. Raksasa beli satu lagi. Sudah lima ya raksasanya ya. Penambang tambah. Kita harus kompak nanti ya menyerangnya. Gali yang banyak. Tambah terus uang. Beli raksasa lagi nanti kita. Beli satu raksasa. Tunggu. Tunggu emas benar-benar dah sekarat baru kita ambil ke tempat orang ya. Uang kita sangat sedikit ini. Kekurangan uang. Gali sampai habis dulu baru melakukan penyerangan. Oh, musuh udah menyerang kita nih. Kita bantai. Habisi dia. Bantai. Attack. Tambah. Penambang tambah. Pemana tambah juga ya. Pemana sangat diperlukan. Spartan juga. Tambah ayo. Oke. Musuh memanggil bala bantuan. Gawat kali ini. Apakah kita bisa berhasil? Kita perbanyak pemanah.
Pemanah terus menembak di sini dari kejauhan, dan kita terus mengeruk emas musuh. Ayo, percepat mengeruk emasnya. Yes, berhasil. Kita harus menambah pemanah sekarang. Waduh, galau. Oke. Raksasa datang tiba-tiba. Aduh, gagal. Spartan cukup kuat untuk menyerang ternyata. Spartan kita beli, kekurangan. Kurang uang ya. Tambah Spartan lah. Pemanah. Ayo, serang terus. Tak bisa dikasih ampun ini. Monsternya serang terus ke kita. Pemanah, pemanah. Ayo, lakukan penyerangan. Gawat, penambang jangan penambang. Gawat, kali ini kayaknya kita bakalan gagal terus. Tidak sanggup menahan tangkisan ya. Gali emas pun mati itu kena. Mana? Tidak ada pasukan sama sekali. Hancur sudah kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Agar tidak sedih dan galau, yuk nonton video saya yang selanjutnya.